hari ni nak review pasal movie Don't Breathe. Sebab apa? Ha, mestilah tahu kan, Don't Breathe, jangan bernafas. Ha, cerita ni pasal seorang perempuan ni, dia macam ada masalah kewangan. Lepas tu ada member dua orang ni, seorang tu dia ajak merompak. Tak baiklah, jangan merompak je kawan-kawan. Lepas tu dia ajak opuan ni merompak, opuan ni pun join. Sebab apa dia nak merompak siapa? Dia nak merompak orang buta. Tiga orang ni pun gilah merompak orang buta. Orang buta tu mesti semua orang yang mesti senang nak merompak ini. Senang je orang buta tak nampak. Kita ambil je, curi je barang, duit je, barang-barang semua. Lepas tu keluar dari rumah tu. Semua orang memang kita mula-mula expect gitu. Tapi tak. Pokcik tu, pokcik buta tu bukan kaleng-kaleng. Demo tak kena bareng. Sebab apa? Memang dia memang power gila. Ya boleh. Ya macam ya sadar ya tu ya bunuh kawan seorang tu. Kawan ya ada tiga kan. Lepas tu mati seorang. Sebab kena bunuh dia pokcik tu. Memang cerita tu memang jebor. Maksud sebab tu lah tajuk dia Don't Breathe. Sebab kawan pokcik tu buta. Dia akan ya tengok-tengok-tengok, dia tengok orang. Dia bunyi, dia dengar. Dia tengok, dia carilah tapi dia dengar, hanya mendengar saja. Dia buta tapi dia boleh dengar. Dia pun cung cung cung. Sebab tu dua orang tu kan, tiga orang, seorang mati dah. Lepas tu dua orang ni lah untuk selamatkan diri. Padahal kita tahu kan, dia nak merompak, dia buat kerja jahat. Tu untuk dia jadi mangsa. Jadi mangsa untuk dibunuh dia orang pokcik buta tu. So, misi cerita ni, dua orang tu dan macam mana dia nak lari. And then ada konflik-konflik dia. And kena tengok. Tapi memang perasaan dia memang berdebar. Memang, gana ni nak keluar dari rumah tu. Pokcik tu bahaya-bahaya. Tembok. Piu, gitu. Kalau orang yang suka thriller, horror, bolehlah tengok cerita tu. Ada part yang dia tunjuk, pokcik tu tutup main fuse. Lepas tu dia kata, awak akan tengok lah. Macam mana saya tengok. Sebab gelap, memang gelap. Lepas tu, memang terpaksa jalan dalam gelap. Puan dengan kawan dia tu cari untuk jalan keluar. Lepas tu, dia masuk bawah rumah. Ada benda bawah rumah tu, kenalah tengok cerita tu. Memang mendebarkan. Memang, dudak-dudak. Kalau orang sudah tengok cerita tu, macam, tambah dah tengok. Tapi kena tengok cukup sebab best. Cerita ni memang jump scare dia sebab music editing memang padu. Dia macam wuih macam tung. Macam dia jump scare tapi dah jump scare macam weh macam you know. Jump scare sebab macam oh laki tu kejar. Lepas tu jangan bernafas. Tu je. Tapi okey memang best. Apa yang tak best cerita ni? Dia macam cerita panic room gitu. Pernah tengok panic room? Dia cerita ni macam sikit-sikit yang ambil unsur-unsur macam kena rumah tu ni lari gitu je lah kok. Tapi semuanya best. Saya recommend untuk orang yang suka cerita yang horror, cerita thriller bunuh-bunuh. Tapi dia tak bunuh guna pisau, dia guna pistol. Piu. Rating cerita ni saya bagi 7/10. Nampak saya bagi rating tinggi. Bukan biasa-biasa saya bagi rating tinggi. Padahal baru sekali. Okay, tapi saya nak kata best cerita ni. Kita boleh tengok macam mana dia nak survive. Dia survive ke tak survive? Keluar dari rumah tu. Dia nak merompak tapi dia kena pada muka. The moral of the story, jangan merompak. Terima kasih. Assalamualaikum. Dia pun cung cung cung.